lagi berenang di pantai. Tuh, ombaknya gede banget. Jadi aku itu deh sama kakak abang. Tapi di dalam mobil saja. Ini namanya hotel mobil. Oke. Kita lagi siap-siap mau jalan. Nah, ini camper van dadakan di Expander. Jadi ini tempatnya. Ini barang-barangnya kita rapihkan di sini supaya enggak ganggu. Ini anaknya buat tempat tidur anak-anak. Atau ya untuk tempat tidur di rest area. Dan ini juga kita seperti biasa bawa minum. Jadi nggak beli botol. Botolnya dari rumah. Jadi nggak polusi plastik. Oke. Ya, sambung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ke Jawa Timur. Jawa Timur? Iya, jalan-jalan. Yang pasti jalan-jalan, entah nyampainya mana. Kita lihat di belakang sih udah. Kak? Ke Jakarta abang? Kali. Oh, ke Jakarta? Enggak lah. Kita jalan-jalan. Jadi jalannya dari agak pagi, cuacanya agak mendung. Okay. Jadi enak kalau jalan pagi, selain segar, jalannya juga masih sepi. Oke, okay, nanti kita lanjut guys. Oke, guys, ini kita baru isi bensin
Kemudian di kilometer 72 kita lanjut jalan. Ini di belakang anak-anak udah tidur. Kita ini di kilometer 58 dari jalan tol Pandaan Malang. Ini di daerah sekitar Pasuruan. Cuman tadi di belakang hujan. Tadi sih kita ngelihat di map kalau di selatan itu belum hujan gitu. Jam 4 mudah-mudahan nyampe. Jadi kalau berdasarkan perkiraan cuaca jam 4 nanti sih nggak hujan. Ya mudah-mudahan nanti ya, makanya kita milih ke selatan Malang. Oke, nah ini juga kelihatan tadi belakang hujan lebat, nah sekarang ternyata kering. Ya mudah-mudahan kita dapat cuaca baik nanti. Oke, nanti dilanjut guys. Sendiri nanti pantainya ada tiga warna, makanya kita coba ke sana. Kalau yang merah panas saya. Abang tahu dari mana sih? Nonton di YouTube. Jadi? Namanya tiga warna. Iya. Banyak kan losmen. Kita lihat nanti ya. Jadi kita di kilometer 73. Ini enggak tahu tuh di depan gunung apa ya. Kita nyampe di gerbang tol Malang. Oke. Ini sudah di Malang, guys. Oke. Mana ini ya? Kanan. Terus lurus. Ini kita di Kota Malang. Berlobang-lobang, tapi agak lurus dibandingkan kalau kita harus belok kiri tadi. Belok kiri tadi kelihatannya berkelok-kelok. Nah, jadi kita milih yang lurus ini, namun ternyata jalannya berlobang, lumayan banyak lobangnya. Ya, kita santai saja guys kalau gitu. Jadi ini jalannya sebelah kiri banyak lubang guys. Dan ini memang udah lama kayaknya. Ini jalan raya Pagelaran. Jalan raya Pagelaran. Kiri kanan ini adalah kalau nggak padi, ini adalah tebu ya. Tapi kami masih manusia. Ini di Jalan Raya Wonogiri,
Wonogiri, Wonokerto. Oke. Nah, di arah selatan Malang ini jalannya agak sedikit mengecil. Kemudian juga di beberapa ruas tampak berlubang. Nah, di depan kita ini jalannya cukup berlubang. Walaupun pemandangannya ya lumayan bagus sih. Nanti kita lihat ya. Di depan ini ada yang lumayan agak ekstrim. Nah, mobil di depan kita ini suspensinya agak sedikit diturunkan, makanya si pengemudi harus ekstra hati-hati melewati lubang-lubang yang ada di jalan ini. Teman-teman yang belum pernah ke jalan ini dan ingin melalui ruas jalan ini sebenarnya tidak terlalu masalah dengan mobil dengan ground clearance yang rendah. Ya cuma harus hati-hati. Kemudian usahakan jangan melewati jalan ini ketika malam hari, karena nanti kita melihat pas kita pulangnya pencahayaannya lumayan minim. Jadi di sini nggak ada lampu jalan sama sekali, apalagi kalau kita jalan sendiri, mobilnya jalan sendirian, lumayan menantang. Oke, seperti yang dilihat di depan ini lubangnya agak lumayan untuk mobil yang rendah ya, atau ceper. Nah, dari perjalanan kami ke arah pantai di selatan kota Malang ini adalah ruas jalan yang paling menantang. Nah, ini tampak di sebelah kiri kita adalah jembatan yang belum selesai dibangun. Okay? Sehingga kita harus melalui jalur yang lama yang berada di sebelah kanan ini, seperti yang kita lihat sekarang. Saran saya, seperti biasa, jika melewati jalan seperti ini, pastikan teman-teman menggunakan gigi yang rendah, atau di mobil matic seperti expander ini adalah di posisi gear yang L. Okay? Sehingga agak menahan laju kendaraannya. Nah, setelah jembatan ini di depan kita ada tunjakan yang sedikit curam, tetapi masih aman sebenarnya. Cuma kita harus selalu gunakan gigi yang paling rendah, karena kebetulan juga ini pertama kalinya kami melewati jalan ini. Jadi ambil aman, jadi belakang harus kosong, biarin mobil yang mau duluan silahkan. Jadi kita agak ngasih jarak ya, karena di depan agak lumayan curam, tapi aman sih naik expander ini, gak ada masalah sama sekali. Thank you.
Nah, alhamdulillah ini adalah simpang masuk. Itu adalah di depan kita adalah pantai Balai Kambang. Okay. Setelah agak menantang jalan di belakang, akhirnya kita sampai juga. Nah, ini di depan kita ini hutannya lumayan lebat. Padahal nggak jauh, di depan kurang lebih 1 km lagi itu adalah pantai. Nanti kita lihat. Oke. Okay. Parkir mobilnya berapa? 10.000. 10.000. Satu orangnya 15.000. 7.500. 7.500 ya. Satu orangnya ya. Enggak tahu. Oke, kita lihat nanti ya. Kira-kira 7.500 satu orang masuknya. Alhamdulillah kita sudah nyampe di pantai Balai Kambang. Nah, ini anak-anak sudah di sini. Ini pantainya, guys. Ini kita nanti ke arah sana. Itu ada, jadi ikoniknya adalah si pantainya ada apa ya? Seperti pulau terpisah kecil gitu yang dipakai buat beribadah itu mungkin oleh umat Hindu ya. Nah, terus ada jembatannya. Kenapa? Tapi nanti ya. Nah, ini arusnya gede banget tuh. Oke, kita lihat nanti pakai drone footage. Ganti celana pendek, Dek. Ganti celana pendek lah. Saga. Ada adanya kan tuh saya. Heeh. Saga, Bang, Bang, Bang. Itu bukan punya Abang. Ya, ini adalah pantai Balai Kambang. Lagi berenang di pantai. Loh, ombaknya gede banget. Jadi aku itu deh sama Kakak Abang.
banget. Lihat. Oh my god. Lihat guys. Gunungnya gede banget. See so clear.
utara mau ke Surabaya. Ini mungkin ke arah Surabaya sana nanti. Kita lihat. Ini sudah gelap. Kemungkinan nyampe nya 3 jam setengah. Ya mungkin di lapangan 4 jam ya ke Surabaya. Ntar kita lihat. Nah, sampai di sini dulu guys video road trip perjalanan kami dari Bandung, Malang, Magelang di part 1 ini. Nah, kami akan melanjutkan perjalanan kami ke arah timur, tepatnya adalah Magelang di Jawa Tengah. Nah, di sini kami akan mengunjungi suatu tempat yang relatif sedang hits, yang indah, yaitu yang dinamakan Nepal Van Java. Namun di perjalanannya, rutenya ternyata cukup menantang. Nantikan di video selanjutnya di channel ini, Vacalicious atau Vacation is so delicious. Nah, dukung channel ini dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi bahan referensi road trip teman-teman sekalian. Terima kasih.